Memiliki rumah meski dengan model paling sederhana sekalipun menjadi impian hampir semua orang. Tidak perlu memiliki banyak uang, memiliki rumah bisa dengan cara KPR atau kredit perumahan rakyat. Dengan metode KPR, moms hanya perlu menyiapkan DP dan angsuran tiap bulannya saja. Tidak perlu pusing lagi mengumpulkan uang. Karena cukup menguntungkan, tentu untuk mengajukan KPR, tidak semua orang dinyatakan lolos. Jika moms sudah memberikan DP pada developer, lalu pengajuan KPR moms ditolak oleh bank, maka DP yang moms bayarkan mungkin saja hangus. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara lolos pengajuan KPR. Yuk simak caranya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Hal krusial dan wajib moms lengkapi adalah dokumen. Moms perlu melengkapi seluruh dokumen yang diminta oleh bank saat hendak mengajukan KPR. Pastikan tidak ada satupun dokumen yang tertinggal atau terlupa. Adapun dokumen yang perlu moms siapkan adalah KTP, KK, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, NPWP, SPT, PPH pribadi, salinan sertifikat, dan dokumen lainnya. Dokumen yang diminta bisa berbeda tergantung dengan bank yang moms pilih saat pengajuan KPR. Selanjutnya adalah pastikan moms telah memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan untuk pengajuan KPR bersifat mutlak. Ini yang mungkin jadi pertimbangan bank untuk menerima pengajuan KPR moms. Adapun persyaratan pengajuan KPR adalah WNI berusia minimal 21 tahun, memiliki penghasilan tetap atau minimal bekerja 1 tahun. Terakhir, pengajuan KPR akan cepat diterima bila riwayat kredit bersih. Salah satu alasan mengapa bank enggan untuk menyetujui pengajuan KPR dari moms adalah karena diketahui kredit moms macet. Maka dari itu, memastikan bahwa kredit sudah lancar dibayarkan secara berkala. Salah satu yang perlu dicek adalah tagihan paylater milik moms. Pastikan sudah lunas terlebih dahulu sebelum ajukan KPR ya. Itulah cara lolos pengajuan KPR, semoga bermanfaat moms. Thank you.